kita syutingnya di bulan puasa. Dan insya Allah sebentar lagi kita sudah menjelang akhir bulan Ramadan dan kita akan lebaran. Kalau lebaran itu di akhir di penghujung puasa nih ya. Itu sangat identik dengan satu kegiatan yang sebenarnya ini udah internasional banget nih. Maksudnya semua orang dimanapun berada pasti ada fenomena ini. Jadi lebaran gitu. Dan secara kita semua bekerja nih tempat sebenarnya itu kerjanya di pelabuhan, dan pelabuhan itu menjadi salah satu simpul transportasi juga yang alat transportasinya itu digunakan juga buat mudik. Nah, sekarang kita mau coba lihat-lihat kondisi di sekitar pelabuhan Tanjung Priuk. Bener banget. Oh. Makhluk puasa. Ya, kita mau keliling-keliling Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita pengen lihat seperti apa sih sebenarnya kondisi Pelabuhan Tanjung Priuk menjelang mudik lebaran. Visi beserta anak-anak perusahaan bersama-sama menyelenggarakan program IPC mudik gratis. Mas, mau mudik kemana tadi? Ini pertama kalinya ikut dalam IPC atau pertama kali? Kok mau balik kemana nih? Pacitan. Mau ngapain? Mudik sekarang. Orang tua ada di situ berarti ya? Iya. Ini nggak pertama kali nggak sih ikut acara IPC? Oh sering. Ini berarti udah pelanggan tetap nih. Nah, tadi katanya kan ini bukan pengalaman pertama ya Bu ya? Iya. Nah, sebenarnya seru gak sih sebenarnya kegiatan mudik di IPC ini seru tadi? Dong. Yang seru apa tuh? Hah? Ya, ini rame-rame pulangnya nih. Dan di perjalanan gak ada apa-apa lancar. Oke, makasih banyak ya Ibu ya. Iya. Selamat mudik dan semoga sehat selalu ya, dan sampai tujuan dengan selamat. Makasih ya doanya ya Bu. Selamat lebaran Ibu. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya Ibu. Ya. Siapa Bu namanya? Yeti Rasid. Yeti Rasid. Ibu ini mau mudik ke Padang. Oh wow. Kalau misalnya naik bus ke Padang dari sini biasanya berapa jam? Berapa lama? Sampai harian atau 36 jam kalau ini biasanya. Jadi Ibu ini udah berapa kali nih Bu ikut acara mudik? Dua kali. Oh, dua kali. Tahun lalu ikut juga. Tahun lalu 2018, sekarang 2019. Apa sih Bu yang akhirnya membuat Ibu memutuskan kayak saya ikut mudik gratis aja deh dari IPC? Pertama dari segi ekonomi ya, kita lihat ya, dari segi ekonomi sangat menguntungkan bagi para pemudik karena tidak mengeluarkan biaya, gratis dari BUMN, biaya spesial. Alhamdulillah para penumpang menikmati. Busnya enak kan? Maksudnya kayak busnya dapat fasilitas apa aja? Alhamdulillah. Gitu. Nyaman, nah juga buat tiga bangku. Dan anggota yang berapa yang ikut, walaupun bayi itu setiap nyawa itu ada bangkunya. Jadi sangat memuaskan ya sama anggota keluarga yang ikut ibu sama lewat BUMN ini. Ibu tahun ini berapa orang nih? Saya cuma dua. Kita terima kasih banget dengan BUMN bekerja sama dengan PT Belindo ya. Iya Bu. Iya, terima kasih. Pertama kali IPC melakukan. Hingga saat ini IPC
telah 9 kali untuk melakukan mudik gratis untuk masyarakat di sini. Nah, program ini juga merupakan program tanggung jawab sosial kita, Sar. Ya, sebagai perusahaan BUMN kan, kita terlalu perusahaan BUMN kita wajib tuh untuk berpartisipasi kepada masyarakat sekitar kita gitu kan. Jumlah bus yang kita berangkatkan pada hari ini itu sebanyak 205 bus. Hari ini. Okay. Pulang pergi jatuhnya kita nanti 410 bus. Okay. 410 bus. Pada tahun ini 410 bus. Okay. Dan tidak kalah, bukan cuma itu aja, Sar. Okay. 410 bus itu ditambah dengan 2 kapal tujuan Batam dan Surabaya. Oh, berarti habis ini ada lagi. Habis ini kita lanjut ke terminal penumpang karena yang dari kapal mau berangkat. Mau berangkat untuk itu. Ya, jadi 2.000 untuk di kapal, 20.000 untuk di ini. Di bus. Di bus. Oke, okay, berarti total ada 22.000 pemudik, guys. Itu target kita 22.000, tapi realisasinya 22.800. Oke, ya kalau gitu sukses buat acaranya. Alhamdulillah tadi udah berjalan lancar juga ya nih ya. Oh iya, terima kasih juga untuk dukungan IPC Muda atas terselenggaranya kegiatan ini. Oke, Dani. Oke. Sebenarnya udah dilihat, kita udah keliling-keliling pelabuhan dan banyak sebenarnya pemudik yang mudiknya jauh banget nih sebenarnya. Nah, kita nih para pemudiker expert itu sebenarnya ada tips dan trik bagaimana cara untuk mudik biar aman, menyenangkan dan tetap asik dan terkendali. Nah, kita mulai tips and triknya dari Master. Secara gue nggak pernah mudik. Oke, dari aku ya. Ini yang dari tadi. Karena mudiknya tadi itu ada dua transportasi, itu yaitu dari kapal dan dari bis, itu sebenarnya jauh banget. Jadi mungkin buat pemudik jangan lupa bawa makanan yang banyak. Ya, perbekalan. Iya, perbekalan, walaupun kalau yang case kali ini sebenarnya untuk makanan udah disediain sama IBC. Tapi hanya salahnya kalau misalnya kita nyiapin juga. Siapa tahu enggak sesuai sama selera kita. Benar banget. Jadi bawa cemilan-cemilan juga kalau udah lagi boring. Kayak gitu mungkin. Padahal puasa lo boring gimana boring? Boring nanti sambil nunggu tarawih. Okay. Gitu. Kemudian yang tips yang selanjutnya, Sar, gimana? Kalau saya buat kalian yang ternyata mabok darat dan juga mabok laut, siapin obat-obatan buat kalian. Kalau saya siapa tahu kalian ngantuk, biar kalian ngantuk jadi kalian tidur. Gitu. Transportasinya ini moda transportasinya. Dan jangan lupa juga siapin kantong plastik di tempat yang gampang banget buat kalian ambil. Supaya kalau tiba-tiba kalian harus jackpot, itu kalian udah langsung bisa ambil kantong plastiknya terus ya udah. Jadi jangan ganggu orang banyak. Ya, yeah. Kalau mabuk laut sama mabuk darat ya, kalau mabuk janda nggak bisa. Mabuk cinta juga. Gak bisa. Jangan sediain kantong. Coba Mbak. Sediain hati. Coba Mbak Yara, tipsnya apa? Oh, enggak deh. Nah, kalau gue sih, dari gue tipsnya itu buat teman-teman yang naik bus ataupun naik kapal, jangan lupa bawa jaket ya. Karena angin itu bisa berhembus dari mana aja lubang. Oh iya. Dari lubang jendela, kalau dari kapal juga dari lubang jendela juga sih. Lubang mulut temennya. Biar gak masuk angin. Ntar kalau masuk angin, mah, terus gak ada cemilan, terus habis itu jackpot. Apa? Iya, jackpot tuh, nggak bawa ini. Jadi sediain jaket. Dan jangan lupa kalau misalkan perjalanannya panjang, mungkin bisa disempatkan membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Versi alim, versi nggak alim. Nanti untuk yang kalau boring, dulu sempat nih boring sama Ella juga, apa namanya, kayak jalan perjalanan panjang sama Ella, kita udah nyiapin film di handphone kita, jadi nanti bisa nonton film di dalam bis atau di dalam kapal. Jadi biar nggak boring, berasa XX1 nanti. Ada tips-tips lagi? Gue terakhir boleh. Boleh. Sampai kalau bisa sih. Sampai lebaran juga. Kalau bisa siapin juga wewangian atau misalnya kayak air apa aja ya, buat ini. Freshener ya? Iya, buat freshener gitu. Jadi kalau misalnya nyampe nih di tempat tujuan, oh nggak kocel-kocel banget. Gitu. Jadi katanya masih tetap fresh. Terus wangi-wangian itu juga biar nggak ngeganggu teman sebelah lo, kan perjalanannya panjang tuh. Jadi kayak ya udah kan kalau misalnya sebelah bau juga kan nggak enak ya, lo mau tidur nggak nyaman gitu. Jadi jangan disemprotin di mulut tapi ya, gatal. Nanti jadinya. Kemudian ini juga sih mungkin ada lagi ya? Ada lagi terakhir. Ini benar-benar terakhir. Ini penting banget. Ini penting banget sih sebenarnya. Karena kalian mudiknya bareng-bareng juga, jangan sampai attract pecopet. Artinya jangan sampai memakai perhiasan yang
perhiasan yang berlebihan juga. Jangan uang bawa harta yang berlebihan. Ya, ya. Tapi kan keluarga itu harta ya. Kan mudik suka bawa ya, keluarga adanya. Nah, berarti keluarga lo kekep biar enggak kelihatan. Biar enggak kelihatan. Jadi biar enggak atrek copet gitu maksudnya Gron tadi. Iya. Oke. Kita udah di penghujung vlog kita ya. Iya. Jadi sorry nanti mudiknya kemana? Alhamdulillah saya menjaga Jakarta aja. Menikmati lengangnya Jakarta. Kemudian mudik mana? Iya, mudik ke Lumajang. Oke, Mela kemana? Ke Jakarta juga. Enggak aja di sini Sawangan. Sawangan. Kalau ada yang enggak tahu Sawangan ya, gue juga enggak tahu sih kadang ya. Ya, pokoknya buat semua teman-teman yang akan mudik menjelang Lebaran ataupun nanti setelah Lebaran, semoga Lebaran maksud gue ya. Semoga selamat sampai tujuan, diberikan kesehatan ya, dan lancar semua. Benar banget. Nah, kita juga pengen denger nih sebenarnya komentar dari teman-teman itu mudik kemana, dan kalau sebenarnya ada tips dan trik bagaimana mudik yang ya, menyenangkan, nanti bisa langsung komen di bawah. Tapi sebelum komen jangan lupa subscribe, like dulu, dan like, subscribe dan like dan subscribe. Kalau agak susah tinggal WhatsApp masing-masing ya, aja bisa. Sama itu notifikasi loncengnya jangan lupa di push 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 ya. Subscribe sih. Bukan beda. Beda. Oh beda. Kalau misalnya udah subscribe, lo belum tentu dapat notifikasi kalau misalnya kita upload video baru. Oh my god. By the way ya. Udah. Dadah. Imron, Imron dadah. Dah. Terlalu ke bawah ya. Tadi kita udah ngeliat nih Sar sebenarnya apa namanya? Jangan oh iya.